Wali Kota Sibolga HM Sarputo bersama-sama dengan Bupati Tapen Tengah Baktera Masih Barani berharap berhasilnya warga Sibolga dan Tapteng Gubernur sebagai anggota DPR RI atas nama Haja Deng Meriasi Kumbang akan berdampak terhadap percepatan pembangunan di Sibolga dan Tapanuli Tengah. Menurut keduanya, keterpilihan Haja Deng Meriasi sebagai anggota DPR RI adalah sebagai momentum lahirnya kembali tokoh-tokoh Sibolga dan Tapteng yang bisa duduk dan berkantor di Senayan setelah Akbar Tanjung dan Sarfi Hutoro. Keterpilihan ini kiranya berdampak terhadap pembangunan dan kemajuan Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah melalui terakomodirnya sejumlah rencana pembangunan kedua daerah oleh pemerintah pusat. APBD Kota Sibolga dan Tapteng yang serba terbatas kiranya akan disokong penuh oleh APBN melalui dukungan anggota DPR RI dari Dapil 2 Sumut, khususnya Haja Deng Meriasi Kumbang, sehingga berdampak terhadap semakin cepatnya terwujud kesejahteraan rakyat di Sibolga dan Tapanuli Tengah. Istri saya menyampaikan ucapan terima kasih atas